Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan servis pam air jenis Robin yang mana sudah lama tak digunakan dan yang menyebabkan encin apabila di start tidak hidup. Okey, sudah beberapa bulan tidak digunakan. Jadi servis karburator akan dibuat supaya pengaliran petrol berjalan dengan lancar dan dapat dihidupkan. Okey, sekarang cover sudah pun dibuka yang menutup karburator tersebut. Jadi karburator itu akan ditanggalkan untuk supaya dapat dicuci bahagian komponen dalam karburator tersebut mungkin tersumbat. Okay, saluran minyak dibuka, maka minyak akan keluar sikit. Jadi kita tutup bahagian pengunci minyak itu dan akan dibuka beberapa pin serta apa ni, spring. Okay, yang melekat pada bahagian komponen-komponen luar karburator ini. Okay, skru karburator akan dibuka dan sekarang ni karburator sudah pun dapat dikeluarkan. Okay, terdapat sedikit lagi spring yang melekat. Okay, sudah dapat dikeluarkan dan kita akan buka dan cuci bahagian-bahagian komponen dalam karburator ni yang mungkin akan tersumbat. Kita akan lihat ada jarum di situ dan juga ada beberapa bahagian lubang-lubang kecil yang akan dicuci nanti. Okay, skru bahagian bawah ini akan dibuka untuk mengeluarkan sisa-sisa minyak dan sepatutnya apabila kita tidak menggunakan pam ini, bahagian inilah yang patut dibuka untuk dikeluarkan sisa-sisa minyak yang berada dalam karburator ini yang akan menyebabkan bahagian tersebut tersumbat dan dia akan mendap apabila lama tak digunakan. Dan petrol yang lama tinggal di dalam karburator ini tidak bagus lagi untuk mengeluarkan gas yang membolehkan enjin ini hidupkan dengan mudah. Jadi kita perlu cuci bahagian-bahagian tersebut. Okay, jadi tuan-tuan, kalau sekiranya apa saja enjin yang tak mahu digunakan dalam masa yang lama, mestilah dibuang sisa-sisa petrol tersebut. Okay, akan dibuka bahagian lubang. Ada satu nut di situ, ada lubang kecil di mana bahagian tersebut selalunya apabila lama tak digunakan ia akan tersumbat. Jadi bila tersumbat, aliran minyak tidak dapat berjalan dengan lancar menyebabkan enjin sukar untuk dihidupkan. Okey, juga saya sedang cuci bahagian mendapan dalam, okey, yang saya sebutkan tadi ini. Okey, kotor di dalam tu dan kawan saya ini sedang membuka bahagian dalam karburator tersebut. Okay, inilah bahagian yang punya lubang kecil yang sedang dilihat oleh kawan saya itu. Untuk lihat lubang tersebut sudah pun tersumbat dengan mendakan-mendakan minyak dan sebagainya. Jadi nanti kita akan cuci sama juga dengan bahagian-bahagian lain. Saya hanya akan menggunakan pam biasa saja untuk cuci dan menggunakan dawai. Okey, bahagian-bahagian lubang tersebut. Okey, banyak mendapan dalam karburator tersebut. Okey, apabila diketuk, banyak sekali sisa-sisa kecil yang menyumbat bahagian-bahagian tersebut menyebabkan aliran minyak petrol sukar untuk
apa ni mengalir dengan apa ni menyeluruh di kawasan tersebut menyebabkan enjin sukar untuk dihidupkan, dan bagian lubang-lubang tersebut saya menggunakan pam saja, okay, untuk membersihkan lubang-lubang tersebut. Okey, kami hanya menggunakan pam saja untuk membersihkan bagian-bagian mendapan dalam lubang-lubang tersebut. Selain itu juga menggunakan dawai untuk cucuk masuk dalam lubang-lubang kecil itu, sekiranya masih lagi ada apa mendapan-mendapan yang degil lah, yang sukar untuk keluar, kita cuci menggunakan dawai kecil. Okey, bahagian lubang kecil tu sudah pun dibersihkan dan nampak jelah kelihatan lubangnya sudah besar. Tadi ini nampak sempit kerana tersumbat dengan mendapan-mendapan minyak tersebut. Okey, proses memasang semula komponen-komponen kecil yang terdapat pada kereta itu. Okey, akan diketat semula skru yang berlubang tu ataupun dikenali sebagai main jet. Okey, yang tersumbat tadi. Biasanya bila enjin tak dapat dihidupkan ni ialah kerana main jetnya yang mempunyai lubang yang kecil itu yang tersumbat. Jadi sebab itu kita perlu bersih lubang tersebut supaya pengaliran minyak petrol berjalan dengan lancar bagi memudahkan proses apa ni enjin tersebut beroperasi. Okey, sekarang kawan saya sedang memasang semula pelampung dan juga jarum overflow supaya apa ni lengkap semula pada bahagian karburetor itu untuk kita pasang semula di bahagian enjin besar di sini. Okey. Okey, proses menutup semula bahagian bahagian bawah karburetor ini akan dibuat sekarang ni dan skru tersebut akan diketat semula, dan bahagian inilah yang biasanya berlaku mendapan minyak. Dan kalau kita tak menggunakan enjin ni dalam waktu yang lama, maka kita keluarkan minyak yang terdapat di bahagian tersebut. Okey, sekarang ni kawan saya sedang mengetatkan skru di bahagian bawah tersebut. Okey, karburetor ini sudah pun siap dipasang dan akan dipasang semula di pada bahagian bodi enjin besar pam air ini. Pemasangan pada bahagian ini agak rumit kerana di sini terdapat dawai dan juga spring yang kecil yang menarik bahagian lever cok dan juga bahagian Swiss untuk mengawal kederasan enjin tersebut. Jadi perlu berhati-hati kerana sekiranya silap pasang, maka ianya akan memberi kesan terhadap pengawalan pengeluaran minyak dan juga bunyi enjin pam air ini. Sekarang ni kawan saya sedang adjust bahagian lever untuk kontrol bunyi kekuatan pam air ini untuk mengepam air. Okey, kalau kita tolak ke sebelah kiri, maka kadar kelajuan air akan kurang di pam. Kalau digerakkan ke sebelah kanan, maka speednya akan laju dan airnya akan keluar dengan banyak. Jadi pam ni mempunyai kuasa kuda, iaitu 5 horsepower jenis Robin. Okay, proses adjust lever control engine tu dengan spring dan juga ada satu
dawai yang merangkaikan liver itu dengan bahagian apa ni kontrol yang berada di bawah itu. Okey, sudah siap dipasang semula karburetor dan juga komponen-komponen lain yang dirangkaikan dengan komponen dengan karburetor ini. Dan sekarang ni kita akan pasang cover yang menutup karburetor itu . Okey, menggunakan apa ni spanner untuk mengetatkan dua skru yang mengetatkan bahagian tersebut. Proses mengetatkan skru menggunakan spanner T10. Spanner T. Okey, sudah selesai. Okey, sudah siap dipasang, tapi sebelum enjin di start saya akan mengisi air dulu di dalam tangki tersebut, kerana sebelum dipasang di start enjinnya air perlu dipasang dimasukkan dalam tangki tersebut. Okey, sekarang ni enjin telah pun di start dan sudah pun dapat dihidupkan. Enjin ini setelah karburetornya dicuci sebersih-bersihnya. Dan ini membuktikan bahawa bahagian-bahagian tersebut kotor, menyebabkan sebelum ini enjin ini tidak dapat dihidupkan apabila saya nak menggunakan pump ini. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berminat untuk DIY sendiri mesin ataupun enjin ataupun pump air ini. Dan mudah saja tuan-tuan dan puan-puan, tanpa perlu kita pergi kepada pomen di kedai itu yang akan sudah pasti akan mengeluarkan ataupun mengenakan bayaran yang tinggi . Jadi sekarang ni kita buang air yang sisa yang terdapat dalam tangki ini. Dan prosesnya menyuci semuanya telah pun selesai. Sekian, terima kasih.